Sunny guys, kau the best tuh. Hai Sunny guys, ketemu lagi nih dengan Sunny di hari Minggu ini. Semoga hari Minggu kalian menyenangkan ya guys. Tentu dengan ditemani oleh konten dari Sunny. Hari ini kita masih membahas seputar generasi terburuk. Tahukah kalian, 10 dari 12 orang generasi terburuk merupakan kapten dari sebuah bajak laut. Dan 2 lainnya adalah kru dari bajak laut tersebut. Lalu dari bajak laut apa saja mereka? Mari kita bahas. 1. Kurohige. Kurohige berasal dari Grand Line. Dia adalah kapten bajak laut Kurohige. Kapalnya disebut Saber of Sebek. Tidak asing ya. Jolly Roger-nya berupa 3 tengkorak yang sedang cemberut. 3 tengkorak ini menghadap ke depan, ke kanan, dan ke kiri. Di belakang tengkoraknya terdapat tulang yang bersilangan. Diketahui kru inti dari bajak laut ini berjumlah 10 orang, dan masing-masing dari mereka memimpin sebuah kelompok tersendiri. Namun belum diketahui secara pasti berapa jumlah total anggota dari bajak laut Kurohige. Selain 10 orang itu, ada juga kru tambahan, yaitu Kiki Patsu, Maki, Tori, dan Stronger si kuda. Selain itu, mereka beraliansi dengan Aoki Jikuzan. 2. Luffy. Luffy berasal dari desa Fusha di East Blue. Dia adalah kapten bajak laut Mugiwara. Kapalnya disebut Thousand Sanigo. Jolly Roger-nya adalah 1 tengkorak yang menggunakan topi jerami, dan di belakangnya terdapat tulang yang bersilangan. Dalam bajak laut tersebut ada 9 kru lain selain Luffy. Dan Zoro yang juga termasuk dalam generasi terburuk merupakan krunya. Zoro ini berasal dari desa Shimotsuki di East Blue. Dan banyak yang mengatakan Zoro adalah wakil kapten dari Luffy. Namun ingat ya guys, walaupun hanya beranggotakan 10 orang, tapi ada 7 kelompok bajak laut lain yang mengakui kelompoknya sebagai armada besar Mugiwara. 3. Trafalgar Law. Law berasal dari Fleet Fancy di North Blue. Dia adalah kapten bajak laut hati. Kapalnya disebut Polar Tank. Uniknya kapalnya adalah sebuah kapal selam. Selain kapalnya yang unik, Jolly Roger mereka juga berbeda dari yang lain. Sepertinya mereka suka dengan perbedaan ya. Mereka tidak menggunakan simbol tulang, melainkan simbol tersenyum. Simbolnya memiliki tonjolan di 6 arah. Dan jika dilihat-lihat, memang sedikit mirip dengan lambang bajak laut Doflamingo, namun tanpa silang. Bajak laut ini memiliki 21 kru, walaupun hanya beberapa yang diketahui seperti Beppo, Sachi, Penguin, Ikaku, Uni, Cleon, dan Jinbird. Bajak laut hati memiliki keahlian di bidang medis. 4. Kid. Kid berasal dari South Blue. Dia adalah kapten dari bajak laut Kid. Jolly Roger-nya adalah tengkorak yang bergaya rambut seperti Kid, dengan kedua tulang bersilangan di belakangnya dan 2 buah pisau membentuk salib. Selain itu, di sisi simbolnya terlihat seperti api. Bajak laut Kid juga memiliki simbol yang lebih sederhana. Tengkoraknya tersenyum dikelilingi 9 pedang dan paku dengan jarak yang sama di sekitar lingkarannya. Yang mengagetkan guys,
Sejauh ini dikatakan bahwa Bajak Laut Kid hanya beranggotakan 4 orang saja, yaitu Kid, Killer, Hit, dan Wire. Dan yang lebih mengagetkan lagi, salah satu dari mereka juga tergabung dalam generasi terburuk, yaitu Killer. Killer ini berasal dari South Blue. Oke guys, segini dulu ya yang kita bahas hari ini. Kalau ingin tahu kelanjutannya, tunggu Sunny di minggu depan ya. Kita akan bahas di part 2-nya. Like jika kalian suka dengan video ini, komen kalau ada tanggapan atau pertanyaan, share dan subscribe untuk dukung terus channel ini. Sampai jumpa Sunny guys!